Saudara-saudara bisa bayangkan ya Di sebuah negara yang dasarnya adalah Pancasila Pernah dua kali membiarkan penyelenggaraan Konferensi Internasional Kilafah Di Gelora Bung Karno Pertama tanggal 2 Juni tahun 2007 Dan yang kedua Muktamar Kilafah 12 Agustus tahun 2013, dan itu disiarkan di TVRI yang adalah televisi nasional milik negara. Meskipun saat itu TVRI mengakui itu sebuah kekilafan dan setelah ditegur oleh KPI, lalu pihak TVRI minta maaf kepada rakyat Indonesia. Tidak lama setelah peristiwa itu, saudara-saudara, dua kali pertemuan besar-besaran. Dua kali kegiatan kilafah, yang satunya adalah konferensi internasional yang dihadiri Malaysia, Singapura, Denmark, Australia, di Gelora Bung Karno. Saya kemudian diundang dalam sebuah Dialog aktual yang diselenggarakan oleh TVRI yang mengangkat tema tentang Pancasila dan negara nasional. Nah, saudara, rekam jejak digital itu tentu tidak bisa dihapus begitu saja. Uh, Pak Bambang, kemudian apa sesungguhnya kalau di dipertanyakan, apa sih sesungguhnya yang mengancam Pancasila hari ini begitu? Yang mengancam Pancasila adalah bahaya ekstremisme ideologisasi agama. Kalau abad lalu peradaban dunia ini diancam oleh bahaya ekstrem komunisme dan kapitalisme sekarang masih mengancam dalam bentuk baru, maka ada tambahan lagi menjelang abad 21 ini kita diancam oleh bahaya baru yaitu bahaya fundamentalisme agama ya, ini anda, sahwat al adyan Apakah Anda bisa menggambarkan bahwa ada indikasi hari ini ada gerakan-gerakan ataupun manuver politik yang mengarah kepada uh, negara yang apa ya teokratis lah katakan seperti itu. sangat jelas indikasi ya. itu. Puluhan ribu masa Isbut Tahrir Indonesia memadati stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta. Mereka datang untuk menghadiri acara konferensi hilafah Internasional 2007. Acara yang bertemakan saatnya khilafah memimpin dunia ini berlangsung secara sukses dan meriah. Menurut juru bicara HTI Ismail Yusanto, acara ini merupakan bentuk penyadaran kepada seluruh umat Islam untuk memperjuangkan syariat Islam di dunia. Hadir dalam acara ini Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Kiai Abdullah Gimnastiar atau AAGIM. Acara ini juga sempat menimbulkan kemacetan di sekitar Senayan. Dari Jakarta, Anwar ini melaporkan. harus kita rubah. Ada empat perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, Tapi. di tangan syara. Asyaratul syar'i i. artinya adalah Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Tapi. Yang kedua saudara-saudara sekalian perubahan yang harus kita lakukan adalah Perubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal Menjadi murni di tangan kita, di tangan umat Inilah arah perubahan yang kedua saudara-saudara Tapi Arah perubahan yang ketiga adalah Hancurkan sekat-sekat nasionalisme Tapi yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang bila Khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahida. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan Khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buat manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kemenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mustahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah empat perubahan yang harus kita lakukan dan inilah empat pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Uh, apakah Hari ini kita masih perlu membincangkan tentang Pancasila. Gitu. Justru sekarang ini, apabila bangsa ini tidak mau terpuruk lebih jauh ke dalam berbagai macam ancaman, termasuk disintegrasi bangsa, maka satu-satunya jalan keluar yang rasional dan mendapatkan pijakan historis selama berabad-abad tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Ya, itu berarti Anda ingin mengatakan bahwa keterpurukan ataupun krisis yang hari ini ya. kita alami itu karena memang kita menjauh atau mengingkari nilai-nilai Pancasila. Kita mengingkari nilai-nilai gitu. Pancasila itu. Negara kesatuan Republik Indonesia dan NKRI relevansi Pancasila tidak mungkin dibingkai tanpa Pancasila. Tidak mungkin negara agama bisa membingkai NKRI karena itu bagi saya tidak mungkin bicara negara kesatuan Republik Indonesia dasarnya agama tertentu dasarnya harus Pancasila. Baik, eh, Pak kelihatannya bahwa memang eh, saya kira ketika apa, Pak Sabto juga mungkin tadi Anda sudah menegaskan bahwa Anda rada alergis terhadap konteks negara agama begitu. Nah bisa mungkin Anda contohkan bahwa memang negara yang eh, netral terhadap agama katakanlah seperti itu jauh lebih baik daripada pilihan yang apa negara teokrasi katakanlah seperti itu. Ya jelas, sekarang negara yang dasarnya agama dan itu negara maju itu mana? Justru agama agama itu mengandung dua aspek. Yang pertama, kalau dia dihayati benar, maka agama menjadi rahmat bagi semua orang. Tetapi apabila dia dihayati secara salah, diaplikasikan secara salah, di situ agama itu mengandung lubang hitam yang sangat mengerikan. Pembunuhan-pembunuhan demi nama agama. Itu jauh lebih jahat ketimbang kriminalitas biasa. Orang membunuh tanpa rasa dosa tapi malah berpahala. Itu kan luar biasa Nah kita lihat sejarah dunia India dan Pakistan pecah karena agama Hindu dan Islam Belanda dan Belgia pecah karena agama Katolik, Protestan Dan di dalam negara-negara agama itu selalu tidak ada kebebasan Sekarang contohnya Di beberapa negara Islam Dikenal tindak pidana ridah atau tindak pidana murtad Padahal Islam sendiri kan jelas-jelas mengajarkan La ikroha fitin, tidak ada paksaan dalam agama Bagaimana tindak pidana ridah karena mungkin adalah salah uh, interpretasi terhadap sebuah hadis misalnya Barang siapa menukar agamanya maka dia harus dibunuh Menbadala dinahu faktuluh Barang siapa menukar agamanya harus dibunuh Bagaimana ini dalam kaitannya dengan kebebasan beragama Sementara itu di dalam deklarasi HAM Pasal 18 dikatakan bahwa kebebasan beragama juga berarti kebebasan untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya dan berpindah agama. Tidak usah kita alergi. Ya, Kalau misalnya sistem agama dilegalisasi menjadi uh, apa itu taknin men taknin syariah menjadi kanonisasi hukum syariah, ini juga akan menjadi persoalan bangsa. Belum lagi undang-undang. Yang, yang diskriminasi terhadap yang lain. Ya, ini pelatih Bagaimana membangun sebuah pola relasi hmm. yang ideal antara agama pada satu sisi dan negara pada sisi yang lain. Agama gitu. harus dipisahkan dari negara. Ya. Artinya begini, agama itu saya tidak menolak syariah, saya menerima pelaksanaan syariah tetapi dilaksanakan di ruang privat. Ya. Artinya bahwa apakah para pastor, para pendeta, para kiai ini sudah tidak dipercaya oleh umat? Harus melaksanakan syariah, nyuruh orang sholat, nyuruh orang berzakat aja minta bantuan pada pemerintah ini kan orangnya minder, warga kompleks karena nggak didengar oleh umatnya. Tidak ada paksaan dalam agama ini sesuai dengan firman Tuhan bahwa oh, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau dalam Injil dikatakan biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama gandum sampai musim menuai. Musim menuai itu kan ilah yaumil qiyamah, okay. Tuhan yang menjadi hakim atas keyakinan kita dan terakhir harus dibedakan antara pemisahan kekuasaan negara dan agama dengan sekularisme. Sekularisme itu sebuah paham yang anti agama kita tidak seperti itu. Okay. Pemisahan kekuasaan dari agama dan negara itu sebetulnya kata sekularisme itu kan berarti kata Latin sekulum dunia. Jadi yang memang duniawi kembalikan ke duniawi. Yang ukrawi, ya, ukrawi. Yang rohani, yang rohani gitu. Oke, okay, jadi justru ini konteksnya malah, kata Bung Karno, "kembalikanlah agama." Pada singgah sananya, hati nurani manusia. Oh, Pak Bang, mungkin bisa disampaikan pendapat Anda, terutama terkait dengan bahwa Orde Baru itu sudah gagal menjalankan Pancasila, dan kemudian hari ini kita perlu mencari ideologi lain. Dan salah satu alternatifnya itu adalah yang disebut tadi, ideologi agama. Begitu ya, inilah yang namanya politik bumi hangus. Jadi, pada saat munculnya Orde Baru segala sesuatu yang berbau Bung Karno itu seolah-olah salah semua. Begitu juga ketika muncul reformasi entah ini Orde atau bukan atau lebih dari Orde, itu dikatakan semua yang berbau Soeharto itu salah semua. Yeah. Artinya bahwa kesalahan di dalam melaksanakan kelemahan dalam melaksanakan Pancasila bukan berarti Pancasila yang salah. Katakanlah sekarang secara historis Pancasila disalah dua kan di salah mengerti, disalah terapkan dua kali. Pada masa Bung Karno ada yang menuduh bahwa itu demokrasi terpimpin menyimpang dari prinsip Pancasila. Pada zaman Pak Harto yang namanya demokrasi Pancasila itu hanya melegitimasi sebuah rezim atas nama Pancasila. Terus kemudian Pancasila mau ditinggalkan. Nah sekarang saya balik pertanyaan. Berapa banyak kasus di muka bumi ini yang menyalahgunakan agama, tetapi kenapa agamanya tidak bubar? taliban gagal, kenapa islam tidak bubar di eropa barat dulu melegitimasi kekuasaan dengan agama katolik, kenapa katolik gak dibubarkan kan bukan begitu cara pikirnya ya, harusnya pensikapannya itu harus lebih arif dan proporsional iya jelas, Jadi gitu. Pancasila itu apa jangan-jangan yang nolak Pancasila itu tidak ngerti Pancasila sehingga kemudian mempertentangkan agama dengan Pancasila woy oh, ya agama itu kan wahyu Tuhan tapi Pancasila itu made in Soekarno atau made in founding father gitu misalnya ya. Loh sekarang begini. Oke. Okay. Kalau gitu kebenaran agama itu adalah absolut. Saya katakan absolut secara relatif. Kenapa secara relatif? Sekalipun kebenaran agama itu absolut, pertama, absolut bagi sing percaya. Sing ora percaya ora. Dan Tuhan sendiri kan tidak pernah maksa kita harus percaya. Okay. Katanya la hafidin kan gitu. Yang kedua, relatif dalam pelaksanaannya karena apa Tuhan sendiri tidak memaksa nah pangkat kita apa mau memaksakan agama kepada orang lain yang kedua Pancasila itu relatif karena memang itu adalah sebuah pemikiran sebuah pingkiran uh, pikiran sebrilian apapun ciptaan manusia tetapi relatif secara absolut sebab kalau Pancasila adalah sumpah bersama Uh, keluhuran bangsa ini nilai-nilai sepakat bersama ini tidak dijalankan negara ini akan mengalami disintegrasi coba lihat majapahit negara nasional tidak ada orang dihukum karena beda konsep soal agama tidak ada rumah ibadah dibakar tapi justru seorang raja harus kalau dalam konsep majapahit itu harus mengayomi semua agama maka kerta negara dari singasari disebut sang yang si siwa buddha pada zaman majapahit Binika Tunggalika Tanhana Dharma mangkrua. Begitu Majapahit runtuh, kemudian muncul negara agama Demak. Keyakinan yang berbeda dibunuh. Yeah. Saya Siti Jenar misalnya. Lah, ini kan fakta bahwa artinya agamanya benar. Tetapi pelaksananya itu yang saya, yang jamin benar siapa. Maka okay. saya sepakat dengan Pak Damar. Agama di tangan Nabi-Nabi, no problem. Nabi muskilah tapi agama di tangan murid-muridnya Nabi, artinya generasi kesekian, itu yang ngamburadul. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan ideologis, Pancasila atau Kilafahisme, tentu kita tidak boleh abu-abu menjawab. Satu-satunya jalan keluar itu hanyalah Pancasila. Tapi kenapa para founding fathers itu memilih Pancasila? kita bisa melihat dari perspektif historis yang mau menunjukkan bahwa sesungguhnya sistem khilafah itu tidak pernah ada sebetulnya. Yang pertama, bahwa sekalipun banyak pemimpin-pemimpin negara Islam itu bergelar khalifah, tapi sebenarnya bentuk negaranya adalah kerajaan, mamlakah mulai setelah jatuhnya Khulafa'ur Rosidin ibu kota negara Islam itu berpindah ke Damaskus yang dikenal dengan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan terakhir nanti adalah dinasti Utsmaniyah di Turki yang bubar tahun 1924. Itu semua adalah mamlakah, itu adalah kerajaan, monarki. Nah, kemudian Sistemnya tidak pernah ada yang disebut kilafahisme seperti yang pernah ditegaskan oleh Profesor Mahfud MD. Saya setuju, memang tidak pernah ada kilafah itu seperti apa. Oleh karena itu, menawarkan kilafahisme sebagai ganti Pancasila itu sama dengan kita ini berpindah dari bumi nyata tempat kita berpijak kepada awang-awang yang tidak pernah real. Nah, saya mau tunjukkan bahwa dalam perspektif sejarah, apa yang disebut dengan kerajaan-kerajaan yang didasarkan atas legitimasi keagamaan, itu sangat rapuh. Terlepas daripada cita-cita luhur, cita-cita mulia yang digemakan oleh setiap agama, termasuk saya kira perlindungan Nabi Muhammad SAW terhadap kaum dimi tetapi kehidupan kaum dimi atau orang-orang non-muslim yang menjadi warga negara Islam yang dilindungi itu mengalami pasang surut, istilahnya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya toleran, ya kemudian ada perlindungan, tapi kalau pemimpinnya fanatik, ya kemudian jadi korban. Di situ tidak ada kesamaan di depan hukum. Saya berikan contoh pertama ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu memasuki kota suci Yerusalem dan disambut oleh patriak gereja ortodok saat itu yaitu Patriak Sophronius disitulah ditampakkan seorang pemimpin muslim yang adil bahkan ketika tiba waktu sholat dia dipersilahkan untuk sholat di gereja yang dikenal dengan Ganisah Al-Qiyamah, gereja kebangkitan Al-Masih. Beliau menolak dengan alasan apa? Amirul mukminin ini menolak untuk sholat di gereja Kristen karena beliau ingin melindungi orang Kristen. Jangan sampai nanti gereja itu pernah dibuat sholat oleh Sayyidina Umar, nanti dijadikan alasan untuk mengambil alih gereja itu dari orang Kristen. Ini contoh tentang toleransi yang uh, luar biasa, tetapi jangan hanya mengulang-ulang kisahnya Sayyidina Umar yang toleran terhadap penduduk Kristen di Yerusalem. Kita bisa melihat misalnya Khalifah Umar kedua justru di sana terjadi intoleransi yang luar biasa tatkala dia mengeluarkan yang disebut terkenal dengan Pakta Umar. Dan ini ditulis oleh sumber Islam sendiri yang dicatat dalam buku Sirajul Muluk pelita raja-raja e, ya yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad Al-Turtusi beliau meninggal tahun 1126 di sana ada hukum yang benar-benar diskriminatif di mana orang Kristen tidak boleh membangun biara-biara gereja-gereja yang rusak tidak boleh diperbaiki Lalu kalau mendirikan gereja harus lebih rendah daripada masjid. Terus kemudian kalau beribadah di gereja tidak boleh bersuara yang keras sehingga didengar oleh masyarakat muslim. Pelarangan lonceng keras-keras dibunyikan pada saat memanggil orang beribadah. Dilarang arak-araan atau para Paskah atau minggu palma itu dilarang. Dengan demikian di sini orang Kristen ditempatkan sebagai warga negara kelas 2. Nah, tentu ini tidak sama dengan gagasan Pancasila yang sangat brilian di mana ada kesamaan di depan hukum. Kita jangan hanya mengenang Umar bin Khattab yang adil. Atau kita mengenal juga seorang Amir Al-Jazirah, Umair bin Sa'ad bin Abu Waqas Al Al-As'ari. Pada zamannya, beliau itu memberikan perlindungan kepada orang Kristen, bahkan memfasilitasi orang-orang Kristen di Syria. Tatkala mereka mau menerbitkan Alkitab dalam bahasa Arab yang selesai diterjemahkan, saat itu ketika draft dari buku Injil itu diberikan kepada Sang Amir, dia mengatakan, "Kalau bisa, jangan ada kata 'anak Allah' di sini." Jadi begitu dia membaca Injil kan memang dalam Injil sudah jelas dikatakan bidaya Injil Yesus Almasih ibnu Allah inilah Injil Yesus Kristus inilah permulaan Injil Yesus Kristus putra Allah dan kata ini memang umum dalam seluruh kitab suci Injil misalnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah memberikan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal misalnya ini ada kata putra Allah ini tidak boleh ada karena bertentangan dengan akidah Islam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Patriark Abu Sidra II atau Yuhana Abu Sidra II sebagai Patriark Gereja Antioquia saat itu, dia mengatakan, sekalipun seribu anak panah tuanku menembus di dada saya, saya tidak akan menghapuskan satu huruf pun dari kitab Injil, junjungan agung kami, Yesus Kristus lalu sang raja dengan bijaksana mengatakan silakan teruskan kamu lebih tahu apa yang harus kamu imani ini contoh-contoh toleransi tetapi itu tergantung kepada hati sang raja, hati sang khalifah ya tergantung dari toleransi dari raja yang berkuasa tetapi begitu khalifah Al-Hakim yang sangat terkenal intoleran itu Kemudian begitu dia berkuasa menghancurkan gereja al -Qiyamah. Gereja Anastasis. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa siapa dulu yang berkuasa? Apakah dia penguasa model Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim Bi Amrilah yang oleh orang-orang Barat dianggap sebagai Khalifah Hakim Sigila Al-Majnun. Karena apa? Karena tidak tanggung-tanggung, tak lama dia berkuasa, dihabiskan itu gereja-gereja, diratakan menjadi tanah. Ya ini menunjukkan bahwa ini kelemahan daripada sistem atau katakanlah model negara yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan itu lemah sekali. Nah pertanyaannya berikut adalah bagaimana kita mencari pola relasi hubungan negara agama. Jadi pola relasi yang seperti apa? Ada tawaran menjelang kemerdekaan Indonesia itu yang pertama sistem legitimasi keagamaan atau teokrasi di mana agama tertentu itu dijadikan hukum negara. Dalam hal ini adalah negara Islam. Tawaran yang pertama dan tawaran kedua adalah sistem sekularisme di mana agama dipisahkan sama sekali dari penyelenggara negara. Itu paradigma yang kedua. Ternyata, para bapak bangsa kita tidak memilih salah satunya. Kita tidak memilih negara agama atau negara Islam yang sekarang populer dengan khilafahisme. Apa yang melatarbelakangi para bapak bangsa kita sehingga dia tidak memilih negara sekuler, maupun juga tidak memilih negara agama, dia tidak memilih negara sekuler. Karena itu, bertentangan dengan spiritualitas bangsa kita, karena bangsa kita ini sangat-sangat religius. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak memilih negara agama, negara Islam, karena apa? Itu bertentangan dengan fakta kemajemuan. Bangsa kita itu memang religius, bangsa kita memang beragama, bangsa kita itu memang sangat mengagungkan Tuhan. Tetapi tidak hanya satu agama yang ada di Indonesia, menyebar di seluruh. Wilayah Indonesia ini ada daerah-daerah yang secara geografis mayoritas Kristen, seperti Papua, Minahasa, tetapi juga ada satu pulau, bahkan yang mayoritas Hindu, dan ini apabila didasarkan atas ideologi agama, maka negara ini akan pecah. Tidak ada yang namanya NKRI sekarang. Saya bertanya-tanya, saudara-saudara, kenapa? ketika para founding fathers itu mendirikan negara ini. Dasar negara kita namanya Pancasila. Dan itu diambil dari kakawin Sotasoma dan kakawin negara kertagama di masa keemasan Majapahit. Kenapa pula yang menjadi rujukan dari bagaimana membingkai kemajemukan Indonesia itu adalah binika tunggal ika dan itu pula yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita tidak menjadi negara yang hanya didasarkan oleh satu agama, tetapi negara yang berketuhanan yang maha esa. Bung Karno berkata, hatiku akan berpesta pora apabila Indonesia merdeka itu asasnya adalah ketuhanan yang maha esa. Dan asas ketuhanan yang maha esa itu Dilaksanakan dengan ketuhanan secara berkebudayaan, yakni ketuhanan tanpa egoisme agama. Mereka masing-masing sesuai dengan agamanya, menjalankan ibadah, tapi setiap rakyat hendaknya bertuhan. Majapahit itu menjadi model bagaimana hubungan yang simbiotik di satu pihak tidak menjadi negara yang didasarkan oleh satu agama tertentu. Tetapi pada pihak lain negara sangat mengagungkan Tuhan yang Maha Esa menurut agama masing-masing. Pada masa Majapahit itu saya tekankan pada saat saya diwawancarai oleh televisi 11 tahun silam. Dan Alhamdulillah puji Tuhan saya sampai sekarang masih konsisten bahwa tidak ada pilihan lain ideologi negara ini kecuali Pancasila. Terakhir saya ingin memberikan contoh dan saya mengulang apa yang pernah saya sampaikan saat itu. Bagaimana relasi simbiotik itu dicontohkan dalam pergumulan bangsa dan negara kita. Saat itu Bung Hatta menghendaki pemisahan agama dan negara. Kalau Bung Hatta pemisahan agama dan negara, Ki Bagus Hadikusumo dan wakil-wakil Islam misalnya itu menghendaki negara yang dasarnya Islam. Bung Karno mengambil jalan tengah, dan jalan tengah itu adalah relasi simbiotik hubungan agama dan negara. Lalu, sebagai seorang ahli hukum, Profesor Supomo menawarkan, "Kita ini tidak mendirikan negara Islam, tapi negara yang sesuai dengan cita-cita Islam, tentu saja, juga negara yang bersesuaian dengan cita-cita." Kristiani, cita-cita Hindu, cita-cita Buddha. Tidak pernah orang diadili karena perbedaan konsep teologi yang dianutnya. Bahkan negara menjamin kebebasan beragama. Itu disebutkan antar lain. Misalnya, selain kita sangat akrab dengan binika, tunggal ika, tanhana, dharma, mangkruah. Saya ingin tunjukkan bagaimana upaya hukum perlindungan negara terhadap agama yang berbeda-beda. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang Adigama yang disebut Sang Juang Adigama yang diundangkan pada masa Raja Wikramawardana itu pasca Raja Hayam Ada salah satu pasal yang menyebut sangat jelas sekali menindak perusuh-perusuh atas dasar agama. Muwah wong kang ang rusak candi. Setiap orang yang merusak candi, prasada, dharma, pahyangan, kabuyutan yang merusak candi atau prasada candi agung atau dharma itu tempat ibadah umat Buddha, pahyangan tempat sembahyang, kabuyutan tempat para resi, para petapa, pada lawan angrusak bumi. Itu disamakan dengan merusak seluruh bumi. Sebab apa? Kalau Anda merusak milik saya, atau merusak rumah saya atau properti saya yang dirugikan secara finansial adalah keluarga saya. Tapi kalau Anda merusak candi, merusak prasada, merusak tempat ibadah, itu lebih dari sekedar korban secara fisik, tetapi adalah korban kehormatan dari agama yang menganutnya dan tidak hanya lokal terjadi di tempat gereja yang dirusak, tapi boleh jadi di seluruh dunia. Maka disebut sama dengan merusak seluruh bumi. Apa sanksinya? Danda mulia becek malih harus mengembalikan keadaannya semula sampai dipakai kembali sehingga tidak ada umat beragama yang dirugikan. Kalau yang bersangkutan dia tidak bisa menukar itu, makanya negara harus mengambil alih tanggung jawab itu karena negara itu melindungi segenap rakyatnya. Ini abad ke-14 saudara-saudara. Lalu apa sanksinya? muah wong ang rusak, sakal wiring ang rusak. Mereka yang merusak segala sesuatu yang dirusakkan dari tempat-tempat ibadah itu. Danda rong laksa patang tali, wuruk sadu gawe ngaranya. Dendanya ada 24 ribu. Dan nama tindak pidana itu adalah wuruk sadu gawe. Kenapa kita memakai majapahit? kenapa kita tidak memakai negara-negara lokal yang didasarkan atas agama tertentu. Karena ideologi itu melindungi semua agama, maka pilihannya adalah hanya Pancasila. Inilah Indonesia, inilah Nusantara yang binika tunggalika. Makanya pada zaman Majapahit pun sudah ada yang namanya Dharma Ringkasugatan, Menteri Agama Buddha, Dharma Ringkasahiwan, Menteri Agama Siwa, di bawah payung perlindungan kerajaan. Itulah yang kemudian mengilhami Profesor Supomo ketika mengatakan, "Oke, okay, sekalipun negara ini tidak didasarkan atas agama tertentu, tapi dalam batas-batas tertentu, negara bisa untuk memfasilitasi kehidupan orang beragama, misalnya soal haji, misalnya soal wakaf, ya, misalnya soal fasilitas-fasilitas uh, tempat ibadah nanti akan diurus oleh kata Profesor Supomo." departemen kehakiman. Tetapi akhirnya inilah yang menjadi cikal bakal dari munculnya departemen agama di mana dalam departemen itu ada Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Kristen Katolik, Bimas Hindu Buddha dan seterusnya dan ini benar-benar Indonesia. Kalau Majapahit pada abad 14 saja sudah semaju itu. Bagaimana dengan Indonesia kita sekarang? Merdeka